Sebagian besar masa kecil Frodo dihabiskan di kampung halamannya di Buckland, rumah leluhur keluarga Brandy Buck, termasuk ibunya, Primula Brandy Buck. Frodo dikenal sebagai anak petualang di desanya, berteman dengan Mary Brandy Buck, sepupunya Frodo, Samwise Gamgee, tukang kebunnya, dan Peregrine, Pippin. Mereka berempat terkenal membuat onar kemanapun mereka pergi, terutama sering mencuri jamur dan peternakan milik petani Maggot bernama Bamferlong. Ketika Frodo berusia 12 tahun, orang tuanya tenggelam dalam sebuah kecelakaan perahu di sungai Brandywine. Sebagai anak tunggal, Frodo akhirnya tinggal di Brandy Hall sampai Bilbo, pamannya yang berusia 99 tahun, mengadopsinya. Bilbo membawa Frodo untuk tinggal bersamanya di rumahnya di Back End dan menjadikannya pewarisnya karena Bilbo tidak menikah dan tidak punya keturunan. Masa-masa remaja Frodo diisi dengan belajar banyak tentang bahasa peri bersama dengan Bilbo dan pengalaman-pengalaman Bilbo sebelumnya, serta banyak pengetahuan tentang Middle Earth. Uniknya lagi, keduanya berulang tahun di hari yang sama, yakni 22 September. Hingga pada ulang tahun Bilbo yang ke-111, akhirnya semuanya terjadi. Bilbo memberikan pidato ulang tahun yang membuat sejagat The Shire bertanya-tanya ketika Bilbo menghilang begitu saja di hadapan para undangan. Menurut Bilbo ini adalah lelucon. Namun Gandalf, anggota penyihir yang ditugaskan dekat dengan para The Hobbit, dengan cepat bereaksi dan mencium ada yang aneh dengan kejadian tersebut. Para Hobbit di pesta itu tidak pernah lagi melihat Bilbo untuk waktu yang lama. Setelah pertengkaran dengan Gandalf, Bilbo meninggalkan cincin itu di atas perapian dan mewariskan Back End beserta seluruh isi yang ada di dalamnya, termasuk cincin itu, kepada Frodo. Setelah pesta usai, Frodo kembali ke rumahnya di Back End dan mendapati bahwa dia sekarang adalah penguasa Back End dan penerima cincin ajaib Bilbo. Gandalf yang semakin ingin tahu tentang asal-usul, kekuatan, dan tujuan cincin, tetapi belum yakin bahwa itu adalah cincin Sauron yang jahat, menyarankan Hobbit muda itu untuk tidak menggunakan cincin itu dan menyembunyikannya. Selama 17 tahun ke depan, Frodo memenuhi permintaan penyihir tersebut dan menyembunyikan cincin itu di tempat yang aman ketika Gandalf pergi mencari tahu kecurigaannya terhadap cincin tersebut. Lama juga sebenarnya. Namun pada 12 April 2018 tahun Middle Earth, Gandalf kembali ke Back End dan memperingatkan Frodo bahwa cincin itu sebenarnya adalah cincin setan Sauron yang dibutuhkan penguasa jahat Sauron untuk menguasai dunia tengah. Menyadari bahwa Sauron akan mencari cincin itu, Gandalf menyarankan Hobbit itu untuk diam-diam mengikuti perjalanan Bilbo ke Rivendell. Sam Gamgee yang mencuri dengar tentang ini, akhirnya terpaksa dia juga setuju menemani tuannya ke tempat para peri, Rivendell. Frodo mengatakan kepada Hobbit-Hobbit Shire lainnya, teman-temannya yang lainnya, bahwa ia bermaksud pindah ke Buckland. Dia menjual rumahnya ke Sackville Baggins, dan pada tanggal 23 April tahun 2018, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-50, Frodo pergi dari Back End membawa serta Sam dan Pippin. Mereka berangkat di pagi hari ke Bree, dan tepat pada waktunya ketika para pelayan Sauron yang paling kuat, 9 Nazgul, memasuki The Shire saat pengendara kulit hitam itu mencari seorang hobbit dengan nama Baggins. Ketika Frodo tiba di Buckland, ia mendapati bahwa Merry dan Pippin sudah tahu tentang perjalanan rahasia Frodo menuju Rivendell. Frodo tak punya pilihan lain selain membawa kedua anak itu bersamanya. Mereka memotong jalan melalui hutan tua dan The Barrow dengan harapan menyesatkan para penunggang hitam yang memang cukup berhasil. Mereka menghadapi masalah lain di tempat-tempat itu di tangan Old Man Willow dan Barrow Whites. Tetapi diselamatkan dua kali oleh Tom Bombadil, makhluk misterius yang berdiam di sebuah rawa di tengah hutan tua. By the way, Tom Bombadil ini tidak difilmkan di original trilogi di The Lord of the Rings karya Peter Jackson. Mungkin akan difilmkan di versi serial TV Amazon-nya nanti. Di Bree, para hobbit tinggal di The Prancing Pony, sebuah penginapan tua. Frodo pergi dengan nama Tuan Underhill, berusaha untuk menimbulkan kecurigaan sesedikit mungkin.
ketika dia melihat seorang laki-laki berjubah misterius duduk di bayang-bayang dan mengisap sebatang pipa panjang, Frodo bertanya pada penjaga penginapan, Barliman Butterbar, siapa lelaki itu? Pemilik penginapan menyebut pria itu sebagai ranger bernama Strider. Malam itu, para penunggang kulit hitam tiba di Bree dan menyerang penginapan untuk mencari Frodo dan cincin setan Sauron. Tetapi Strider berhasil menyembunyikan para The Hobbit tepat waktu setelah mendapatkan kepercayaan mereka. Strider memperkenalkan dirinya sebagai Aragorn kepada Frodo dan lainnya. Yang kepadanya, ia juga mengungkapkan latar belakang para penunggang hitam yang juga disebut Nazgul atau Ringwraiths. Aragorn menjadi pemandu mereka ke Rivendell. Pada malam tanggal 6 Oktober, para Hobbit diserang oleh 5 Ringwraiths, 5 Nazgul di Bukit Weathertop. Di hadapan Nazgul, Frodo membuat kesalahan dengan menggunakan cincin itu sehingga dengan mudah ia menjadi terlihat. Dia mampu menolak upaya mereka untuk mengambil cincin itu dengan mengunus pedangnya dan memanggil nama salah seorang Valar, Elbereth Gilthoniel. Sayangnya pemimpin Nazgul, sang penyihir Raja Angmar yang sudah di bawah kendali Sauron, menikam Frodo di bahu. Dia semula hendak menikam jantungnya dengan pisau Morgul tapi meleset ke bahunya. Lambat laun, Frodo akan berubah menjadi seperti Nazgul, namun lebih lemah, tapi akan berada di bawah kendali mereka. Para Ringwraith diusir oleh Aragorn dan keterampilan bela dirinya karena dia punya obor. Salah satu dari sedikit kelemahan para Nazgul adalah api. Meskipun Aragorn adalah penyembuh yang terampil, dia tidak bisa menyembuhkan lukanya Frodo karena lukanya ini berasal dari Nazgul gitu, dan si Frodo sedang berada di alam roh. Sepotong pisau Ringwraith tetap ada di dalam daging tubuhnya Frodo dan terus bergerak menuju hatinya, berusaha menguasainya. Menjelang kematiannya atau lebih buruk dari itu, Frodo diselamatkan oleh Glorfindel, seorang elf yang menempatkan hobbit yang terluka itu di atas kudanya bernama Asphaloth. Nah, kalau misalnya di filmnya Peter Jackson, ini yang menyusulnya adalah Arwen ya. Tapi kalau di cerita aslinya, di novelnya adalah Glorfindel. Mereka dikejar oleh Nazgul ketika Asphaloth membawa Frodo ke Fort Brunan di pintu masuk lembah Rivendell. Begitu mereka menyeberangi sungai Brunan, Frodo berbalik dan melihat 9 Nazgul di sisi lain. Mereka memerintahkannya untuk melepaskan cincin itu, tetapi Frodo menolak. Selanjutnya, para Ringwraith hanyut dalam banjir yang dipanggil oleh Elrond, pemimpin dari Rivendell. Dia disembuhkan di Rivendell oleh Elrond ketika sudah tiba di sana, meskipun mereka berdua tahu bahwa lukanya tidak akan sepenuhnya pulih. Begitu juga spiritualnya. Pada 24 Oktober 3018, Frodo terbangun di Rivendell dan dipertemukan kembali dengan Bilbo, Gandalf, Aragorn, Sam, Merry, dan Pippin. Setelah kesembuhannya, Frodo dipanggil ke Dewan Besar yang telah diorganisir oleh Elrond. Perwakilan dari semua jenis makhluk di dunia tengah membahas sejarah cincin kekuasaan dan memutuskan bahwa cincin setan Sauron harus dihancurkan. Ketika cincin itu diperlihatkan dan kemarahan mulai berkobar di antara mereka semua, muncul perdebatan tentang siapa yang harus membawa cincin. Pada misi berbahaya ini, sampai Frodo dengan berani mengajukan diri, dia akan membawa cincin itu ke Mordor dan melemparkannya ke dalam api Mordor. Seorang anggota dari setiap jenis makhluk akhirnya menawarkan untuk bergabung dengan Frodo dalam misi tersebut, sehingga terbentuklah Persekutuan Cincin, The Fellowship of the Rings. Persekutuan terdiri dari Frodo, Samwise, Merry, Pippin, Aragorn, Gandalf, Boromir dari Gondor, Legolas dari peri dari wilayah Woodland, dan Gimli dari bangsa Kurcaci. Sebelum meninggalkan Rivendell, Bilbo memberi Frodo sebuah baju mithril buatan Kurcaci dan pisau elfnya yang bernama Sting. Mantel mithril telah diberikan kepada Bilbo oleh Thorin pada novel The Hobbit, dan Sting diambil oleh Bilbo dari sarang troll.
Persekutuan Cincin berangkat dari Rivendell menuju Gunung Mordor. Mereka diharuskan melewati pegunungan berkabut, khususnya lintasan Caradhras. Tetapi tidak bisa karena adanya badai salju. Mereka akhirnya terpaksa melalui kota bawah tanah Moria atas desakan Gimli. Dan disinilah para Persekutuan Cincin mempersiapkan diri untuk berperang melawan para goblin yang menghadang mereka. Moria, juga bernama Khazad-dûm, adalah kota para kurcaci paling kuno dan paling megah, tetapi ditinggalkan ketika para kurcaci menemukan adanya makhluk mengerikan dari masa lampau bernama Balrog di bawah kota tersebut, dan mereka juga telah dikalahkan oleh pasukan goblin sebelumnya. Ketika mereka memasuki kamar Mazarbul, persekutuan diserang oleh para orc dan troll. Frodo membantu mengalahkan troll itu sebelum dia ditikam oleh Kapten Orc. Kemeja Mithrilnya menyelamatkannya dari serangan maut. Persekutuan berlari melalui Moria ke jembatan Khazad-dûm, di mana Gandalf jatuh saat menghadapi Balrog. Sangat berduka atas kehilangan Gandalf yang telah mereka kenal sejak lama. Persekutuan melakukan perjalanan ke kerajaan elf dari Lothlorien, di mana mereka bertemu dengan Lady Galadriel dan Lord Celeborn. Galadriel menunjukkan Frodo visi masa depan di cerminnya. Frodo menawarinya cincin setan Sauron, tetapi dia, si Galadriel, menahan godaan untuk mengambilnya. Melewati ujian yang diletakkan di hadapannya dan menerima berkurangnya kekuatan elf. Sebelum persekutuan pergi dari Lothlorien melanjutkan perjalanannya, Galadriel memberi setiap anggota hadiah. Kepada Frodo, dia diberikan cahaya bintang Arendelle yang ditangkap di dalam sebuah vas elf. Hadiah ini akan terbukti sangat penting nantinya dalam pencariannya ketika ia tersesat. Mereka juga diberi roti elf, persediaan lain, dan kapal untuk perjalanan mereka menyusuri sungai Anduin. Boromir, seorang lelaki Gondor, seorang kesatria Gondor, seorang pangeran Gondor, dan anggota dari persekutuan cincin, berusaha meyakinkan Frodo untuk membawa cincin itu ke Minas Tirith dan berkumpul kembali dari sana. Ketika Hobbit meminta satu jam sendirian untuk mempertimbangkan pilihannya, Boromir mengikutinya. Melihat bahwa Frodo tidak berniat untuk mengambil tindakan yang disarankan, Boromir mencoba mengambil cincin darinya dengan paksa. Frodo mengenakan cincin itu dan melarikan diri. Disinilah dia menyaksikan ketika perang terjadi di Middle Earth dan The Eye of Sauron mencarinya saat dia sedang berpergian sebagai roh ketika sedang memakai cincin tersebut. Melepas cincin itu, dia memutuskan untuk membawa barang itu ke Mordor sendirian tanpa memberitahu anggota persekutuan lainnya. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is what to do with the time that is given. Namun, ia kegap Samwise Gamgee yang merasa perlu untuk melindungi dan membimbing Frodo. Dan akhirnya, Frodo setuju. Frodo menyerah pada protes Sam, dan meskipun enggan membawa orang lain ke nasib buruknya, ia sebenarnya senang memiliki teman, yakni Sam, teman yang setia. Ini kayak Jon Snow sama Sam ya. Kan gue udah bilang Lord of the Ring itu menginspirasi semua cerita, termasuk si Game of Thrones itu sendiri. Setelah meninggalkan persekutuan di Amon Hand, Frodo dan Sam mencoba menavigasi jalan berliku di Emyn Muel. Setelah tersesat beberapa kali, mereka ditemukan oleh Gollum yang pada awalnya mencoba mengambil cincin, tetapi ditangkap oleh Sam dengan bantuan Frodo tentu saja, dan diikat dengan tali elf yang sebelumnya diberikan oleh Galadriel.
Frodo yang sekarang mengasihani makhluk itu memutuskan untuk tidak membunuh Gollum, tetapi memaksanya untuk bersumpah sebagai budak. Gollum kemudian membawa mereka keluar dari ketersesatan mereka menuju Dead Marshes, Danau Kematian. Sam tetap enggak percaya dengan Gollum loh. Karena kan Gollum ini sebenarnya udah dijelaskan sama Gandalf karena dia sempat muncul di Tambang Moria ya. Dead Marshes mengikuti bebatuan tajam Emin Muil dan sama membingungkannya. Karena tidak ada rute aman lainnya selain melalui rawa-rawa. Saat para orc berbaris bermil-mil di sekitarnya, meskipun Gollum diam-diam menemukan jalan mencurigakan, dia membimbing Frodo dan Sam di jalan setapak yang aman melalui rawa-rawa, memperingatkan mereka untuk tidak mengikuti apa yang tampak seperti obor kecil di dalam air. Karena isinya adalah arwah dari orang-orang korban peperangan yang ingin kembali hidup ke dunia, dan mereka itu jahat. Gollum membawa kedua hobbit ke gerbang hitam Mordor seperti yang diinginkan Frodo, tetapi menghentikan para hobbit melewati pintunya karena bahayanya terlalu besar. Ya, masuk akal juga sih sebenarnya. Para hobbit sekali lagi menemukan diri mereka dipimpin oleh Gollum. Setelah berkelana di Ithilien dan menyaksikan pertempuran kecil antara sekelompok prajurit dari Haradrim bersama dengan Olifants, para gajah ya, dan polisi hutan dari Gondor, mereka ditangkap oleh kapten bernama Faramir. Ketika pertempuran kecil telah berakhir, Faramir menutup mata bahwa pembawa cincin dan teman-teman membawa mereka ke Henes Anun. Setelah banyak interogasi, Samwise dengan bodohnya salah bicara dan memberitahu bahwa Frodo memang membawa cincin untuk dihancurkan ke Mordor. Kemudian, di saat yang bersamaan, Gollum ditangkap di kolam di dekat lokasi mereka dan secara paksa dibawa ke sarang tersembunyi. Frodo memohon keselamatannya agar dia tidak menyadari pentingnya pencarian ini. Faramir membuktikan kualitasnya sebagai seorang kesatria, tidak seperti saudara kandungnya Boromir. Ia akhirnya membiarkan pembawa cincin itu pergi. Gollum memimpin para The Hobbit melewati sarang raja penyihir Angmar, Minas Morgul, dan menaiki tangga menuju terowongan. Ketika mereka tiba di puncak, mereka ditinggalkan oleh Gollum. Disinilah mereka sadar bahwa mereka telah dijebak oleh Gollum. Mereka dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui terowongan dan berhasil sampai ke ujung hanya untuk menemukan jalan ketika mereka diblokir oleh sarang laba-laba raksasa Shelob. Frodo dengan berani berdiri di dekat Shelob dan memaksanya kembali lebih jauh ke dalam terowongan. Memberinya cukup waktu, akhirnya bebas dari tangkapan dari laba-laba raksasa itu. Setelah melarikan diri dari terowongan, Frodo menganggap dirinya sudah aman, namun ternyata Shelob berhasil menyelinap keluar dan menusuknya dengan penyengatnya ketika dia terbungkus jaring-jaring. Samwise mampu menarik dirinya keluar dari pertempuran itu, dan dia menggunakan sting dan cahaya Galadriel untuk melukai laba-laba itu dan mendorongnya kembali ke gua. Sam mengambil cincin dari sekitar leher Frodo setelah mendengar suara orc dan bersembunyi di balik beberapa batu di dekatnya. Dia mendengar orc berbicara tentang Frodo, dan Sam menyadari bahwa tuannya tidak mati, tetapi hanya lumpuh. Frodo kemudian dibawa ke menara Cirith Ungol, menanggalkan semua pakaiannya dan semua barang yang dibawanya, bertengkar karena rompi Mithril. Pertempuran pecah di antara dua orc utama dan batalion mereka, menewaskan hampir semua orc dan Uruk-hai di menara. Sam akhirnya tiba di gerbang Cirith Ungol, hanya untuk menemukan jalannya yang diblokir oleh penjaga orc. Dia akhirnya mengalahkan mereka, pergi ke tempat Frodo dan menyelamatkan tuannya memasuki Mordor. Frodo dan Sam merangkak maju melewati daratan Mordor yang sudah beracun ketika para orc telah dikirim ke gerbang hitam untuk menghentikan pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Aragorn dan Gandalf. Dan akhirnya mereka mulai menaiki gunung Mondoom. Mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari dengan hampir tidak ada makanan atau air, dan Frodo menjadi semakin lemah saat kekuatan cincin menguasai dirinya ketika mereka sudah memasuki Orodruin. Frodo akhirnya tidak bisa melanjutkan lagi dan Sam terpaksa menggendongnya di punggungnya. Saat itulah
Gollum memutuskan untuk muncul kembali, dan setelah perjuangan singkat, Sam memotong perut Gollum, dan Frodo melarikan diri dari gunung itu sendirian, menuju Mount Doom. Di dalam Crack of Doom, Frodo akhirnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan cincin itu dan membebaskan dirinya dari bebannya. Tetapi kekuatan cincin itu kembali menguasai jiwa Frodo. Disinilah akhirnya Frodo menyerah kepada godaan dari kekuatan cincinnya Sauron. Sam berteriak agar Frodo menghancurkan cincin itu, tetapi Frodo diliputi oleh kekuatannya dan mengklaim cincin itu untuk dirinya sendiri. Gollum menyerang Sam yang jatuh dan kepalanya terbentur batu. Untuk sementara waktu membuatnya tak sadarkan diri, Frodo memakai cincin itu dan menghilang, bermaksud untuk pergi. Ketika Sam sadar, dia melihat Gollum berkelahi dengan musuh yang tak terlihat, yang ternyata adalah Frodo yang sedang memakai cincin. Kemudian Gollum menggigit jari Frodo hingga jarinya putus, dan Gollum dipersatukan kembali dengan hartanya untuk waktu yang sangat-sangat singkat ya, sampai menari dengan gembira. Frodo yang juga dikuasai oleh kekuatan cincin itu mencoba mengambilnya kembali, namun Gollum terjatuh dari tepi jurang dan masuk ke dalam panasnya gunung api Mordor. Cincin itu akhirnya musnah, perang pun akhirnya dimenangkan ketika Sauron mati. Kedua hobbit itu berusaha melarikan diri ketika gunung berapi itu meletus, persis seperti kelihatannya mereka ditakdirkan. Gwaihir, sang Raja Wali, melihat mereka dan dengan rekan-rekan elangnya, Landrovel dan Meneldor, menyelamatkan Sam dan Frodo dan menerbangkan mereka ke tempat yang aman. Setelah pulih di Minas Tirith dan menyaksikan penobatan Raja Aragorn, Frodo, Sam, Merry, dan Pippin semuanya kembali ke kampung halamannya, The Shire. Namun ketika mereka tiba, mereka menemukannya di bawah kendali seorang pria bernama Sharky, kemudian dinyatakan sebagai bawahan Saruman. Saruman memerintah Shire dari Back End, meskipun ia kemudian dibunuh oleh Grima Wormtongue ya. Namun Frodo, Sam, Merry, dan Pippin mulai mengumpulkan semua sheriff yang ada di kota The Shire, dan mereka berhasil mengarahkan musuh terakhir mereka, Sharky, di pertempuran Bywater. Frodo tidak terlibat langsung dalam pertempuran Bywater. Sebagai gantinya, dia memastikan bahwa tidak ada hobbit yang tewas. Back End akhirnya dimenangkan kembali. Karena luka yang ia terima di Weathertop nggak bisa disembuhkan, dia masih terus kesakitan karena luka bahunya. Frodo menatap penuh kasih pada teman-temannya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Grey Havens. Pada 22 September tahun 1421, yakni zaman keempatnya Middle Earth, di usianya yang ke-53 tahun, Frodo bergabung dengan Bilbo, Gandalf, Elrond, Galadriel, naik kapal elf menuju Grey Havens. Dia diizinkan melewati lautan menuju tanah yang tak mati di Undying Land ya, karena dia adalah pembawa cincin, dengan harapan hal tersebut dapat menyembuhkan kerusakan pada rohnya yang disebabkan oleh cincin itu. Beberapa waktu setelah tahun 61 di zaman keempat, sesama pembawa cincin dan sahabat Samwise Gamgee bersatu kembali dengan Frodo di Tanah Abadi.